Yo, hajar. Kita ke atas dulu, ya. Mat. Pokoknya sampai selesai. Nih, kita lanjut. Nih, kita menyisiri desa Muara Telaki sebelah mana? Ini nih, nih. Nih. Biar sehat, nenek vaksin dulu. Nih, kita sudah jam 5 sore, masih melaksanakan vaksin. Nih, tim kita masih menyisiri. Kita bagi dua kan? Ke sana satu, sini satu ya? Hah? Oh. Ya, ya, ya. Sudah vaksin, Bu? Oh, sudah ya. Oke, lanjut. Masih ada? Lagi perjalanan. Di desa ini termasuk desa yang paling ramai di Kecamatan Longkali ini. Desa Muara Telaki. Bisa nih, bisa. Bisa, bisa. Kita sisir dari ujung ke ujung desa Muara Telaki. Suasana kami tetap semangat walaupun sudah hampir setengah enam, Pak Jom. Gas terus pokoknya.
Muara Telake ini suasana sore hari. Gimana Nek? Udah? Sudah? Sudah, aman? Enak kan? Iya. Nggak ada terasa sakit? Iya. Oke. Nanti Bapak ini Pak Babin yang kasih surat ya? Iya. Nanti suratnya nyusul ya? Iya. Nah, oke Nek ya? Iya, Pak Laweng. Iya. Istirahat ya? Iya. Oke, ya Nek ya? Terima kasih banyak ya. Iya, yuk Nek. Wah, ikannya banyak nih. Ini ikan apa namanya nih? Jadi ini oh, dijadikan ikan asin ya. Iya, 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 iya. Ya Pak tahu. Enggak ada pengaruhnya. Iya, Bu. Nggih, saya kasih tahu sesuai keilmuan saya sebagai dokter. Itu ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Tapi kalau enggak mau enggak apa-apa, karena kan pasiennya sendiri. Iya, iya. Ya. Siapa tahu nanti. Kayak kita. Ya, secara kami di sini aja nanti kita ya. Nanti kalau orang keluarkan ke dalam terus. Iya, iya, iya. Itu ya, Pak ya? Iya. Makasih Bu ya. Ya, Pak. Pak. Gimana apa yang anu sakit ini Pak? Habis operasi Pak. Kalau bisa ini Pak. Ini misalnya Bapak itu kan sudah lalu. Jadi kalau Bapak mau vaksin dia. Naya dulu sudah Bapak. Ya, kalau enggak mau kita enggak ya, masalah. Ya, begitu Pak. Nah, kita sabar aja dulu Pak. Kita hanya memberitahu bahwa jangan sampai pemikiran orang itu vaksin membuat orang penyakit baru. Enggak, vaksin ini bukan membuat penyakit baru, malah melindungi kita dari penyakit. Nah, ini yang perlu kita pahami Pak ya. Jangan menganggap bilang, wah di sana aja setelah habis vaksin tiba-tiba ada penyakit baru. Enggak Pak, tiba-tiba meninggal itu. Memang sudah waktunya meninggal, tapi fungsinya vaksin ini adalah melindungi kita dari penyakit COVID-19 ini. Jadi jangan takut divaksin, karena ini menambah imun kita. Makanya di desa-desa lain itu kalau sudah 70% itu, jadi desa itu sudah kuat imunitasnya. Tapi kalau tidak mau, saya tidak maksa. Saya hanya mengasih pemahaman. Ya, betul juga ya. Oke Pak ya? Kali aja Pak ya. Ya, kalau Bapak berubah pikiran, kami lewat nanti sini. Kita masih melaksanakan vaksin bersama tim nakes dari Polda Kaltim. Sudah jam 6 lewat, hampir maghrib, masih melaksanakan vaksin. Bu dokter, semangat! Semangat! Ini masyarakat semangat, dokter jauh-jauh datang dari Bukapan. Kita di Muara Telake dok ya. Ini suasananya di kampungnya di pinggir sungai. Di pinggir ya, pinggir sungai ini. Suasananya asli sekali. Kita sudah santai mukanya jam 12 malam, masih semangat. Masih di Muara Telake kita. Ini masih malam-malam kita. Gimana? Dia nunggu. Udah tengah malam masih vaksin, luar biasa. Vaksin
Marwan. Bagaimana neneknya bisa divaksin? Ini udah malam betul ya, sudah jam 11 kita terus melaksanakan vaksin. Terima kasih Polda Kaltim dan Polres Paser atas kegiatan vaksinasi terhadap para lansia yang diadakan di Desa Maroa, Kabupaten Paser. Kami sangat berterima kasih karena datang dengan susah payah, dengan jalanan yang sangat susah, dan masih mau datang ke tempat kami untuk memvaksin para lansia sampai pada jam 11 di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada bapak-bapak semua.